Ini dia podcast pilihan yang bisa kamu dengarkan, Pod Me Highlight. Pada dasarnya, keterbatasan tuh akan selalu ada. Kayaknya sama pandemi ini, ketemu teman di Skype lebih bagus, ketemu di drama. Film terbaru yang udah cukup lama ditunggu-tunggu, yaitu Godzilla versus Kong. Balik lagi di Highlight Pod Me bareng Lin dan Bobby. Yes, MG Radio Network Modern Jazz News itu harus kita sebut. Tadi kan kita abis denger lagu denger keren lagunya. Banget, enak banget suaranya. Easy listening banget ya. Pamulang ya. Dan to the point lagunya. Ya, itu request dari produser kita tuh Putri Oktaviani. Oh, memang rumahnya dia di Pamulang. Iya, makanya relate banget. Relate gitu kan, banget. Kan? Tapi kalau kita mengulik tentang Endah dan Endah and Reza ya, dan jadi Reza. Salah satu single yang paling sukses yang pernah diproduksi oleh Endah and Reza When yaitu You Love Someone, itu tahun 2004. Just be brave to say. Asik. Oh. Nah, kalau misalnya Lin sendiri tahu Endah and Reza dari tahun berapa? Aku tuh waktu itu ngikutin di pertama kali itu lupa entah mereka yang showcase atau ada showcase siapa terus ada mereka itu. Sekitar tahun berapa ya? Mungkin 2009-an di 2009. Hard Rock Cafe. Hard Rock Cafe waktu itu masih di EX ya. Gitu. Ya, belum di apa Pacific Place kayak sekarang tuh. Ada showcase-nya mereka ya. Terus langsung jatuh cinta enggak dengar suaranya Kakak Endah? Langsung jatuh cinta. Kebetulan waktu itu juga saya lagi apa tuh namanya? Ya namanya anak muda ya. Lagi lagi naksir-naksir sama orang gitu. Jadi pas ngedengar lagu When You Love Someone ini zaman dulu kayak relate ya. Kayak ke-trigger banget gitu untuk okay, aku akan nyatain, tapi ternyata aku tidak punya nyali, jadinya ujungnya cuma kode-kode. Oh, gitu. Aku juga punya pengalaman dengan Kakak Endah and Reza. Jadi kita tuh pernah satu produksi, aku pernah ada di dalam satu produksi film. Dan duo ini adalah pengisi soundtracknya. Kakak Endah, halo. Halo, apa kabar? Apa kabar? Kita pernah bekerja sama lo. Oh iya, gimana? Film apa? Tadi aku nyimak dikit. Film apa? Ku letakkan bingkai cerita. Oh my God. Itu dia. Dan saat itu, di lagu itu, kita tuh cuman minta Kakak Endah dan Reza tuh bikin satu malam itu jadinya ya kak ya kalau nggak salah ya? Iya benar, soalnya langsung diminta sama Pak Sutradara. Itu dia, waktu itu Mas Salman Aristo. Judulnya Cinta di Dalam Kardus. Saya sudah lama kita tidak bersua, akhirnya bisa berkomunikasi lagi. Senang banget. Oke, Endah nih, ini kan tadi kita lagi ngobrolin soal When You Love Someone ya. Ini setelah 17 tahun kemudian nih, itu kan ditulis tahun 2004. Sekarang 2021, di aransemen ulang nih. Ya kan? Kenapa memilih single ini untuk diolah kembali gitu? Iya, pertimbangannya sih sebenarnya karena mungkin faktor lagu itu banyak orang yang kenal ya. Dan kemudian juga mengingat kayak Pak Chandra, kebetulan waktu itu produser eksekutifnya Pak Chandra dari Chandra.com. Dia pengen ada unsur edukasi juga, jadi disiarkan lah tuh di YouTube streaming, proses dari recording, mixing, mastering semuanya di-share. Nah, kupikir kalau misalnya lagunya orang cukup familiar akan lebih bisa lebih enjoy ya daripada misalnya bikin lagu baru yang orang belum pernah denger gitu. Terus kalaupun misalnya memang lagu lama juga menurut kami yang paling populer itu, jadi mungkin orang paling enggak ada yang bisa ngebandingin, oh ya ini rekaman yang lamanya seperti ini, rekaman baru seperti ini, terus mereka familiar gitu. Jadi memang ada faktor mengenai lagu yang emang udah mungkin orang udah sering kenal dan identik dengan Endah and Reza, faktor popularitas lagu juga gitu. Oke, kalau diibaratkan dengan masak-memasak nih, ini kan pasti ada orang-orang di balik itu yang meracik ya. Nah ini boleh dikasih tahu nggak koki-kokinya itu yang katanya berstatus legenda siapa aja dan tolong ceritain bagaimana awalnya sampai mereka bisa bergabung untuk mengaransemen ulang When You Love Someone. Iya, sebenarnya kalau aransemen, kalau musik lebih ke aku dan Mas Reza ya. Cuma memang kita kemarin tuh eksplorasi banyak di audio. Dan orang-orang yang terlibat di audio ini adalah orang-orang yang emang sangat terkenal di bidangnya. Maksudnya dalam arti berstatus yang lumayan tinggi, yang sangat tinggi, bukan lumayan lagi, sangat tinggi. Misalnya kayak kemarin ketika Pak Chandra menawarkan studionya di Chandra.com Kelapa Gading itu ya, itu kan peralatan high-end semua ya. Jadi kita merekam lagu itu dengan resolusi yang cukup tinggi, 24
192 ya, 24 bit, 192 KHZ, dan ini memang untuk pecinta audiophile. Nah, karena memang ini adalah audio yang sangat tinggi sekali, dalam artian memang membutuhkan satu, misalnya spek instrumen perekaman yang sangat baik, terus juga post recording yang sangat baik ya, memang akhirnya melibatkan orang-orang yang sangat berkualiti di bidangnya gitu. Kayak ada Mas Eko Sulistyo di mixing, di mixing lagu ini, dan kemudian Mas Indra Lesmana yang mastering lagu ini, dan dia melakukannya secara remote dari Bali dan mengoperasikan studio di Jakarta gitu. Jadi wow, memang benar-benar remote mastering, dan kemudian dibantu dengan Sadat Effendi. Sadat Effendi ini juga kalau orang-orang audio engineering pasti tahu, karena dia biasa jadi chief engineer di festival-festival besar gitu di Indonesia. Jadi memang benar-benar audionya tuh pol banget, dan kualitasnya sangat bagus sekali. Jadi untuk pencinta audiophile yang biasa dengerin musik dengan resolusi audio yang tinggi, ini jadi sangat spesial gitu. Dan mereka dan kami kerja sama dengan para master audio ini seneng banget. Kak, bedanya apa sih kalau misalnya untuk yang versi yang sudah dalam hi-res ini? Kalau aku sendiri kan awam ya di per audioan ya. Kalau dari Kak Enda sendiri, maksudnya bisa, yang bisa di-sharing ke kita, rasanya seperti apa kalau misalnya sudah menggunakan audio hi-res yang dinamakan audiophile itu sama yang belum? Iya, jadi kalau misalnya audiophile itu ya, itu bisa jernih banget. Jadi gini, kalau misalnya yang audionya low-res, misalnya kayak rendah, biasanya di digital platform itu jarang ada yang hi-res ya. Itu biasanya suka goyang ya, dan banyak detail yang gak kedengeran, terus goyang, dan ada noise mungkin, ada sesuatu yang apa sih istilahnya ya, ibaratnya kayak kayak kalau foto itu burem gitu. Nah, kalau misalnya di visual itu fotonya jelas kelihatan, tapi kalau misalnya low res itu kan pasti burem ya. Yeah. Kalau yang high res itu pasti tajam banget gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih audio gitu. Kalau misalnya diibaratkan dengan visual, dengan foto ataupun misalnya kamera. Sebenarnya yang dikejar para audiophile ini adalah gimana supaya bisa mengajar seakan-akan penyanyi itu benar-benar hadir di depan kita. Itu kan berarti nggak ada satu, ibaratnya medium apapun ya. Mm-hmm. Ketika kita nonton musik di depan kita gitu kan, kayak pengennya ada sensasi seperti itu. Nah, audiophile tuh kayak gitu sih sebenarnya. Sama dengan misalnya kalau kita motret, semakin tinggi resolusinya itu kan gambarnya nggak akan pecah. Yeah. Dia nggak akan, iya kan, nggak akan pecah. Nah, ini sama lah kurang lebih seperti itu. Kalau di audio tuh kurang lebih juga kayak gitu. Semakin tinggi dia akan semakin jelas, ada detail-detail yang kedengeran gitu, yang mungkin kalau di low-res gak kedengeran. Terus juga lebih stabil, seakan-akan tuh musisinya tuh hadir di depan kita banget gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Kita jadi sudah membayangkan ya. Iya. Jadi emang mesti apa ya, mungkin karena musik ke telinga kita kan biasa dengerin apa sih istilahnya ya, musik-musik yang udah terkonversi nih melalui platform digital yang memang mungkin sudah cukup rendah gitu ya resolusinya ya, karena kan mereka juga bergantung pada server dan segala macam. Nah, jadi memang kita tuh menawarkan ini loh, yang audio yang direkam dengan equipment yang ibaratnya yang high res, yang high end, dan di ada outputnya juga yang high res. Dan output high res ini memang nggak bisa didapat di banyak tempat sih gitu, ada di tempat-tempat spesifik aja gitu kalau mau dengerin yang high resnya gitu sih. Oke, okay, nah ini sekarang kalau MG listeners mau dapetin singlenya nih, bisa akses lewat mana nih? Iya, kalau misalnya untuk dapetin single, kalau misalnya mau dapetin WAV-nya yang mana itu 340-an megabyte. Tapi beneran kalau misalnya kalian dengerin itu akan kedengeran jernih banget, itu bisa ke thestorefront.club. Itu mereka adalah kanal digital website yang menyediakan apa ya, file-file musik gitu ya, dan terutama Enda Hendresa menaruh lagu When You Love Someone WAV file-nya di sana, dan juga bisa di Apple Music, tapi untuk yang resolusi 24192. Sebenarnya di semua platform digital sudah ada, hanya memang resolusinya mereka resolusi standar ya, gitu. Yes, Kakak Enda, kita jeda dulu karena kita pengen apa, kembali ke masa lalu, ke tahun 2004. Ini penasaran seperti apa sih single When You Love Someone-nya? Iya, yang versi barunya nih tentunya. Ini versi barunya. Wow, asik. Kita denger ya, kita denger sama-sama. Okay, ya. Serasa melayang-layang mendengarkan lagu When You Love Someone. Kurang kopi ya. Kurang sore. Kurang kopi sama kurang perlu sore. Hujan sama perlu hujan. Suasana hujan. Kak Enda, persiapannya apa sih Kak, dari 2004 ke terus 17 tahun kemudian kan merilis lagu, secara vocalizing kan pasti ada perubahan ya. Nah, untuk menjaga
itu tetap stabil seperti yang tadi kita dengar, bahkan lebih mature dan merasuk ke relung-relung tulang kita nih Kak pas dengar. Wow. Apa Kak resepnya? Thank you, it's a compliment. Terima kasih banyak ya. Iya, aku juga nggak tahu sih. Mungkin. Aku sebenarnya orangnya kan nggak neko-neko ya, maksudnya dalam menjalankan hidup ini kayak apa sih. Cuma maksudnya mungkin ya secara makan juga biasa aja, terus juga secara pergaulan juga, maksudnya lifestyle juga biasa aja. Maksudnya lebih ke emang suka nyanyi dan emang suka berkumpul dengan teman-teman yang emang dedicated hidupnya, mendedikasi hidupnya untuk musik gitu. Dan juga sering ketemu dengan teman-teman yang emang bermusik terus, jadi kayak mau gak mau kan termotivasi ya, ngeliat wah si ini bermain bagus, si ini bikin lagunya bagus, bernyanyi bagus. Jadi kadang kayak ada rasa motivasi, aku pengen deh kayak gini terus gitu, pengen bermusik terus, apalagi kalau ketemu sama mereka biar bisa main terus gitu. Dan juga mungkin ngelihat senior-senior yang emang masih terus berkarya, masih terus nyanyi dan ngejaga vokalnya. Kadang-kadang aku juga mikir sih, ada sih kayak satu ketakutan, aduh vokalku nanti rusak gak ya atau gimana gitu. Cuman emang ya itu sih kayaknya yang aku jaga adalah emang ada keinginan untuk pengen bisa nyanyi terus sampai tua gitu. Karena memang ini adalah asetku dan kesenanganku yang kayaknya gak akan mungkin kutinggalin gitu. Jadi memang kalau dijaga terus ya emang beneran sih dijaga terus. Karena aku tahu kayaknya kalau vokalku kenapa-napa mungkin akan sedih sih nanti kalau gak bisa nyanyi lagi gitu paling. Berarti memang passionnya ya Kak ya, dan itu tetap yes, dijaga. Nah, yang di MG Listeners perlu tahu kalau misalnya nonton perform mereka adalah mereka nih banyak atraksi. Bahkan bisa satu gitar berdua. Ini pasti kangen MG Listeners apa namanya? Melihat appearance-nya mereka. Nah, sebulan lalu ada konser virtual ya Kak ya kalau enggak salah ya. Terus banyak artis yang berturut berdonasi dan ingin, dan donasi tersebut disalurkan kepada tenaga medis atau fasilitas kesehatan. Nah, Kakak Enda and Reza masih menampilkan atraksi tersebut kah? Atau apa namanya? Tampil biasa aja? Dan siapa Kak yang ngusulin ide pertama kali itu Kak untuk event tersebut? Iya, mungkin kalau event donasi banyak ya, tapi yang saya ingat kalau yang banyak musisi itu yang diinisiasi sama Sun Eater dan teman-teman. Itu namanya Safe Room Concert. Kami sih kemarin cuma main biasa aja ya, cuma main ya biasa, nggak peluk-pelukan gitu, kayak peluk-pelukan. Itu yang kami rindu dari kalian berdua. Sangat ini emang ya. Iya, cuma memang kayaknya kalau di virtual tuh mungkin milih aja sih situasi kapan yang kita bisa main berdua gitu ya. Cuman kalau kalau di live biasanya kita bawakan karena kayak seru aja gitu ngeliat reaksi penonton, kan yang diharapkan lebih kesana ya. Cuman kalau misalnya virtual memang kita jarang bawakan sih. Nah, untuk charity concertnya itu kemarin dilakukan sama teman-teman Sun Eater, melibatkan banyak musisi, namanya Safe Room Concert, dan kita banyak musisi-musisi dari berbagai generasi dan genre tampil, masing-masing cuma satu lagu aja sih, dan kayaknya cukup banyak uang yang terkumpul ya, sekitar 200-an juta lebih, kayak 250 atau 270. Itu memang untuk tenaga kesehatan. Oh, okay. Langsung disalurkan ke sana ya. Tapi Kakak Enda sama Kak Reza gitu kangen gak sih manggung tatap muka gitu? Kan euforia. Halo? Halo? Baik, tunggu MG Listeners. Ya, tunggu dulu ya. Sepertinya kita terputus, sedikit ada gangguan jaringan. Tapi kita masih tetap pengen ngobrol. Masih menggali-gali informasi. Iya. Mengenai Kakak Enda and Reza, karena emang karyanya keren sih. Khususnya kita pengen tahu apa namanya di pandemi ini ya. Iya, khususnya aktivitas buat musisi, mereka betul, seperti apa gitu kan. Selain karena konser virtual, secara apa namanya pribadi pasti ada kerinduan untuk muka, menghibur penggemar, teman-teman ya. Halo Kakak Enda, apakah sudah terhubung kembali? Halo. Belum. Tapi Bobby sendiri zaman dulu lagu apa nih yang paling disukain dari Enda and Reza? Cinta Dalam Kardus. Karena jujur setiap hari itu kita denger dan liriknya memang relate waktu itu dengan yang kalau misalnya ada istilah cabe-cabean. Oke. Jadi kayak semuanya tuh
tertuang di dalam lagu itu dan emang relate banget dengan situasi di tahun 2013 itu. Benar Kak Enda? Betul sekali. Cabe-cabean ya Allah istilahnya. Tahun 2013 itu tren itu pertama kali muncul loh Kak, dan justru banyak orang-orang yang dengar karena relate dengan situasi saat itu. Oh ya Kak, lanjut. Tadi apa namanya, Kakak Enda kan tidak terhalang oleh pandemi ini semangatnya. Iya. Kangen gak sih manggung secara tatap muka? Itu pertanyaannya. Iya, kangen banget sih. Apa ya, karena mau gimana pun juga kalau manggung tatap muka tuh kan ada reaksi yang spontan ya. Ekspresi dan segala macam. Terus juga vibe dari ruangnya aja juga udah berbeda gitu ya. Kalau kita bicara energi. Meskipun juga kita bisa mengharap sih yang namanya virtual kan mungkin sekarang jadi solusi, salah satu solusi, sorry. Dan kemudian juga ya memang harus membiasakan aja, orang juga bisa bereaksi spontan dengan chatnya atau segala macam, bedanya lebih tekstual. Ya mungkin suatu hari misalnya ditemukan teknologi virtual reality ya gitu, dimana mungkin kita bisa pakai juga seakan-akan kayak kita di satu concert hall, orang-orang yang pakai VR bisa kayak benar-benar hadir gitu di situ gitu. Ya we never know gitu. Tapi maksudnya dalam artian kalau saya sebenarnya akhirnya di situasi yang seperti ini saya masih bisa bermusik aja udah alhamdulillah banget sih. Masih bisa ada virtual concert, masih bisa menyapa melalui internet, atau masih bisa berkarya aja saya alhamdulillah gitu. Jadi menurutku segala hal di atas kesulitan ataupun ke apa ibaratnya kekurangan ini saya masih bisa bersyukur, saya masih bisa bermusik gitu. Oke, harapannya kalau COVID-19 sudah mereda nih apa nih Kak Enda? Harapannya konser lah. Kita tunggu. Parah, pengen banget datang ke studio-studio radio gitu kan. Kayak enggak by phone lagi. Iya, kalau misalnya enggak lagi PPKM, lagi enggak ada COVID-19 nih, mereka hadir nih di sini nih. Iya, makanya kan kangen banget. Dan tahu enggak Kak yang aku penasaran tuh sebenarnya appearance-nya kalau Kak Enda kan dari dulu tidak berubah ya. Tapi Kakak secara appearance gitu loh, visualnya. Iya. Tapi kalau Kakak Reza ini kan penuh dengan apa namanya sensasi, yang tadinya kribau, tiba-tiba botak. Kira-kira ada rencana penampilan seperti apa lagi nih? Gak tahu itu Mas Reza. Kalau sekarang Kakak Reza lagi kayak saya dengar tadi lagi mixing lagu ya Kak. Ada persiapan buat apa dong? Ceritain dong, sharing ke kita. Iya, jadi kita rencana memang mau ada rencana rilis album ke-6 ya. Jadi mungkin di tahun ini lagi dikejar. Tapi selain itu sebenarnya karena kami juga lagi memproduseri beberapa band sih dan beberapa musisi gitu. Karena kan sekarang juga studio kan sudah mulai aktif ya. Maksudnya bisa disewa dan kemudian kami juga membuka ibaratnya kesempatan untuk orang-orang yang ingin kami produseri gitu. Jadi memang ada beberapa kerjaan-kerjaan yang memang harus dilakukan gitu. Dan ini sangat menyenangkan. Mungkin ini tidak akan terjadi kalau tidak pandemi. Karena mungkin kami akan bersibuk berkutat dengan karya kami sendiri dan dengan panggung-panggung. Tapi karena sekarang ada waktu yang lebih, jadinya kami malah serunya bisa ngerjain musik orang lain juga gitu. Wah, itu hikmahnya. Benar, ada hikmahnya benar. Berbagi ilmu. Berbagi ilmu. Untuk ini yang Kakak Enda dan Kakak Reza garap, musisi-musisi muda juga. Ada musisi muda, tapi kebanyakan emang musisi baru sih, menyenangkan. Jadi emang fresh, rata-rata kayak mereka baru meniti karir, pengen eksplorasi gitu-gitu. Oke. Sudah cukup puas tersalurkan berbicara dengan Kakak Enda meskipun tidak berbicara dengan Kakak Rezanya. Iya. Tapi aku belum puas. Lain kali beneran kita janjian tatap muka di studio terus sharing semua informasi. Nyanyinya biar bisa live. Live betul biar akustikan. Bisa live, bener banget. Ya Allah rindu deh terus, dengan mikrofon kondensor radio. Kami juga menunggu karya-karya barunya dan spesial buat konser. Asik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kakak Enda. Terima kasih banyak Kakak Enda. Terima kasih sudah buat Teresa ya. Oke, nanti sampaikan. Terima kasih ya. Sangat-sangat terima kasih. Wow. Seru banget nih ya. Seru banget nih. Ditunggu banget emang Enda dan Teresa ini pasti karya-karya barunya pun pasti akan. Iya, soalnya mereka ini emang nggak tahu ya secara musik emang easy listening banget. Iya.
dan mudah dicerna. Mudah dicerna, iya. Dan biasanya relate banget cinta-cintaannya tuh yang menurut aku sih secara pribadi tidak norak. Hmm. Bahasa yang dipilih pun bahasa-bahasa filosofi. Iya. Terus terus enaknya tuh yang didengerin sambil sore-sore sendirian gitu kan. Sore, hujan, kopi, pisang goreng anget. Itu kayak video klip momen gitu ya. Hidup ini sempurna. Oke lah, kita sebentar lagi akan headline news ya. Menuju headline news. Menuju headline news kita pukul 14. Buat kita dengarkan ke MG Listener. Punya dong. Punya ya. Boleh.